Jalannya cukup lumayan parah. Bukan cukup lumayan bagus ya, cukup lumayan parah. Di jalur danau di bawah. Nah, ini mulai ramai lagi rumah warga ya. Di jalur lahan panjang Muropane atau lahan panjang Bukit Sileh arah ke Solo. Cekak jalannya cukup lumayan parah. Nah, ini gimana nih ceritanya? Ambruk nih jalan. Yes. Jika ini putus total artinya kita mesti balik gerak-gerakan ke jalan lintas di mana semula kita masuk ya. Jalannya cukup lumayan parah. Bukan cukup lumayan bagus ya, cukup lumayan parah. Di jalur danau di bawah Danau Kembar. Ya jalannya emang udah mulai sepi ya. Misalnya sebagian mobil-mobil sudah melewati jalan yang arah bagian kanan di seberang bukit ini ya rekan-rekan. Nah, ini mulai ramai lagi rumah warga ya. Di jalur lahan panjang Muropane atau lahan panjang Bukit Sileh arah ke Solo. Cekak jalannya cukup lumayan parah. Nah, ini gimana nih ceritanya? Ambruk nih jalan. Yes. Jika ini putus total artinya kita mesti balik gerak-gerakan ke jalan lintas. Jika putus total artinya kita kembali ke jalan lintas di mana semula kita masuk ya. Dan mengarah ke Lubuk Selasih jika ini putus total jalan yang tadi itu. Masih terlihat danau di bawah ya. Waduh, jalan. Lahan panjang Solo via Muropane. Ah, ini jalannya ini rekan-rekan.
Jadi rekan-rekan yang mau melewati ini, sedapat mungkin motornya sehat ya. Selain kita nggak di sini terlihat ya bengkel ya. Adapun mungkin agak jarak sepertinya. Yuk. Ini jalan. Ini betul-betul jalan nih. Parah. Parah betul. Share. Tahun waktu sebelum kita dulu waktu kita melewati jalur ini enggak separah ini juga lah. Masih dibilang bagus ya. Ukuran lebarnya emang segini juga, cuman enggak terlalu berlubang seperti yang sekarang ini. Sepertinya kawasan danau di bawah sudah kita lewati ya. Kita akan meninggalkan kawasan danau. Artinya kita sudah melewati danau yang di bagian di bawah ya rekan-rekan. Dan danau di atas kita juga sudah ambil gambarnya. Rekan-rekan juga bisa ambil nengok rekamannya di video kita ya. Tengok di album playlist ya. Yang pastinya di channel Jalan Raya Minang Sumbar. Nah, ini bukan jalan raya ini namanya. Ini jalannya udah gimana ya? Udah seperti ini. Enggak tahu dibilang apa ya. Share. Di sebelah kiri sudah terlihat Gunung Talang ya. Gunung Talang yang masih aktif ya rekan-rekan. Sebelah kiri Gunung Talang. Kabarnya di kawasan Gunung Talang ini juga ada ini raja hutan ya. Beberapa raja hutan yang masih berkeliaran. Maksudnya harimau si belang. Yes, masuk. Waduh, jalan. Ini baru jalan namanya rekan-rekan. Jalan Raya Minang Sumbar ya. Oh, jadi yang terlihat di sepanjang jalan danau tadi perumahan warga tadi yang rapat tadi ini ya, yang di sebelah kanan kita ini. Terlihat memang rapat ya rumah di bagian di sini. Memang rapat di sini rumah ya, dari pinggiran tebing bukit tadi yang di danau tadi memang rapat rumah warga di sini ya. Hanya saja jalannya kurang ini mengecewakan kita ya, melewati jalan channel jalan raya agak kecewa juga ya dengan jalannya. Nah, ini mulai bagus jalannya ini. Tadi itu sangat parah. Ini udah seperti udah ini
bagus jalannya. Di depan ada motor yang berbonceng tiga. Berbonceng tiga ini. Hati-hati ya, Dek. Oh, bonceng tiga ada muatan juga ya. Jadi kita nyampainya di Bukit Sileh nih, rekan-rekan. Nah, nanti kita akan ketemu Pasar Bukit Sileh juga ya. Nah, ini simpang yang ke kanan yang mengarah ke danau di bawah ya, yang bagian kanan danau ya, yang kitanya mengarah di bagian kiri arah ke depan tadinya itu. Yang sekarang itu dari kiri arah ke depan mengelilingi danau bagian bawah ya, Danau Kembar. Kedua danau sudah kita ambil gambarnya, rekan-rekan. Rekan-rekan bisa tengok perjalannya ya di video kita ya. Nah, ini jalan share. Nah, ini lubang lagi. Mantap, bro. Mobil-mobilnya bagus. Ah, ini yang dari Solo ini. Yes. Mantap. Dari Solo itu rekan. Aduh, jalan lagi. Jalan lagi. Tuh. Kalau orang sini emang udah tahu medannya. Jadi ngebutnya pun udah bisa terbaca jalannya. Kita belum terbaca ya. Setelah kita udah lama juga enggak melewati jalur ini.